matamu tersimpan cinta yang suci. Terbangun dalam pernikahan dari beda dunia. Meski kau terbiasa hidup tanpa peri, namun kau ikhlas hidup bersahaja. Namun bahagia, duhai pendampingku, akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Maafkan aku jika tak bisa sempurna, aku bukan lelaki yang turun dari surga. Ketulusan hatimu anugerah hidupku. Doakan langkah kita tak berpisah untuk selamanya. Duhai pendampingku, akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Duhai pendampingku, akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Sampai ke surga. Rasakanlah ini anugerah atas nama cinta. Katakan pada dunia, kamu dan aku bahagia. Semoga cinta akan terjaga selamanya. Terima kasih aku seorang yang mendampingiku di jalan suka dan duka. Oh, kekasihku, kekasihku, dengarlah, oh, kau beri, beri bahagia, bahagia.
kesabaran, hati yang percaya. Dan kau pun Tuhan hadirkan untuk mengisi dan menemani hidupku. Tiba masanya mendung pun berpelangi, kesendirian ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Dalam kesabaran ku melangkah menjemputmu. Cinta dalam hati akan aku jaga hingga Allah bersatukan kita. Melangkah ke
sadarku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Ku merayu-rayu pada awal yang tahu isi hatiku. Di malam hening aku selalu mengadu. Tunjukkan didampingi kedua orang tua menuju pelaminan. Wabaraka alaikum jamaah bainakuma fi makhayr. Maha suci Allah yang telah mempertemukan dan mempersatukan tali pernikahan. Perhiasan adalah wanita yang soleha, dan seindah-indahnya lelaki adalah yang memuliakan wanita. Ya Allah, izinkanlah putra-putri ini untuk mengikuti sunnah Rasulmu Asni Iksan dengan Panri Hasan. Ya Allah, andaikan Engkau berkenan, limpahkanlah kepada kedua mempelai cinta yang Engkau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijah Al-Kubra, yang Engkau jadikan air mata kasih sayang. Ya Allah, andaikan semua itu tidak layak bagi kami, maka limpahkanlah permohonan kami dengan ridho-Mu. Ya Allah, di malam yang bahagia ini, kumohon pada-Mu untuk jadikan kami menjadi hamba yang tetap di jalan-Mu, dan menjadikan keluarga semara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lah bahagia, saling mendoakan dalam kebajikan dan ketakwaan, saling menyempurnakan dalam peribadatan. Ya Allah, sempurnakanlah kebahagiaan kedua mempelai ini dengan memberkahi keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah, jadikanlah pernikahan kedua mempelai ini sebagai ibadah kepada-Mu dengan limpahan keimanan dan bertawakal kepada-Mu. Dari Allah, Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, perjalanan cinta yang menyatukan dua insan sehingga terucap ijab kabul dengan niat yang tulus dan kesungguhan untuk mewujudkan impian keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah, adalah bagian membangun surga dalam rumah tangga. Sembari
bermunajat dan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara Walimatul Urus dari Asni Iksan SPD, putri dari pasangan Bapak Hasan Iksan bersama Ibu Wisda Ismail dengan Pandri Hasan SPDI, putra dari pasangan Bapak Harun Hasan bersama Ibu Herlin Jafar. Malam ini hari Ahad tanggal 26 Zulhijjah 1438 Hijriah atau tanggal 17 September 2017 Masehi, dengan melepaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adalah silaturahmi, restu adalah cinta kasih, dan keikhlasan adalah ketulusan hati. Maka tiada yang lebih berharga selain ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran dan doa restu Bapak dan Ibu kepada kedua mempelai. Untuk itu, mari kita ikuti sambutan keluarga yang akan disampaikan
oleh yang terhormat Bapak Haji Ulul Azmi Kaji SE. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala hawla wala quwata illa billahi alil azim. Yang sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Camat Bontomoito yang malam hari ini tidak sempat didampingi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bontomoito karena berhalangan hadir. Yang saya hormati Sekretaris Badan Diklat saudara saya Pak Soeharto Ismail beserta istri. Yang saya cintai, saya banggakan orang tua kita Bapak Sarman Luneto, mantan camat Bontomoito yang sekarang menjadi salah seorang pejabat di BPBD Kabupaten Bolemo bersama istri tercinta. Para pejabat struktural dan fungsional, ya mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati. Atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, sehingga bisa sama-sama menghadiri undangan keluarga. Selawat ya. Pada kesempatan ini pula, mewakili keluarga, kami mohon perkenan permohonan maaf dari bapak dan ibu sekalian apabila dalam proses kegiatan walimatul us pada malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Yang pasti kami sudah berusaha memaksimalkan, tetapi sebagai fitrahnya manusia kami tak luput daripada kekurangan. Pada kesempatan ini pula atas nama keluarga kami mohon keikhlasan bapak dan ibu untuk dapat memberikan doa restu kepada saudara Asni dan saudara Pandri yang telah resmi menjadi pasangan suami istri. Mari sama-sama kita doakan agar pernikahan keduanya ini adalah merupakan pernikahan yang pertama sekaligus merupakan pernikahan yang terakhir di utama nikah nikamamu, tidak akan pernah berpisah sampai dengan maut yang memisahkan. Amin. Saya kira itu, dan terakhir kepada semua pihak yang telah sudi memberikan dukungan moral maupun material termasuk personil dari Deck Queen yang dikomandani langsung oleh Pak Joni dan Pak Kipli beserta kru dan seluruh pihak yang telah membantu kegiatan malam hari ini, kami tak lupa menyampaikan terima kasih dan diiringi doa mudah-mudahan seluruh bantuan Bapak dan Ibu akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf tidak akan sampai selesai di acara malam hari ini karena masih ada dua pesta lagi di Kecamatan Bontomoito yang harus saya hadiri. Biar terlambat yang penting datang demi untuk menghargai undangan masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, teristimewa kedua mempelai yang berbahagia di pelaminan. Untuk melengkapi kebahagiaan keluarga Iksan Ismail dan keluarga Hasan dan Jafar, apabila kita dapat mengisi album kenangan kedua mempelai agar dapat mengukir kenangan indah bersama Bapak dan Ibu yang akan diabadikan lewat acara foto bersama.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita lanjutkan acara foto bersama sesi kedua. Thank you.
Thank you.